aja videonya bisa menghasilkan duit yang besar dari Mas Andrew. Kamu ngerekam apa? Itu? Kamu ngapain ngerekam Mbak sama Nuna? Gawat! Saya harus jawab apa ke Bu Meta? Ada niat jahat apa kamu ke anak saya? Bu Meta, maafin saya Bu Meta. Saya gak ada niatan jahat atau buruk sama sekali Bu. Saya cuma pengen sama Bu Nuna dan juga Mas Bas. Kelihatan banget kalau mereka tuh pasangannya serasi Bu. Saya juga pengen punya pasangan kayak gitu. Saya juga pengen kelihatan bahagia seperti Bu Nuna dan juga Mas Bas. Saya berani sumpah Bu, saya beneran gak ada niat jahat sama sekali. Apa yang diomongin Vika ada benarnya juga sih. Aku juga senang melihat Nuna dan Bas. Mereka benar-benar kayak pasangan yang serasi. Dan Bas juga tampak jelas sekali sayang banget sama Nuna dan Safa. Dengar ya, apapun alasan kamu, saya akan tetap melarang kamu mengambil gambar anak, cucu, dan juga Bas. Dengan alasan apapun, saya akan tetap melarang. Kalau sampai kamu melanggar aturan saya lagi, kamu lihat hidupnya. Saya akan laporin kamu ke polisi dengan pasal Undang-Undang ITE karena mengambil gambar tanpa izin. Kamu mau dipenjara? Enggak, Bu. Mulai hari ini sampai kapan, Bu? Saya akan tetap mengawasi gerak-gerik kamu. Awas ya, sampai kamu macam-macam. Iya, Bu. Ini terakhir, Bu. Maaf. Oke. Lihat saya. Lihat. Awas kamu ya.